Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Afif. Di sini saya akan berbagi kepada sahabat bagaimana caranya untuk membuat bonsai, sahabat ya. Bonsai ringin dolar. Saksikan sahabat videonya. Nah, ini sahabat yang saya akan jadikan bonsai. Ini adalah beringin dolar yang di video-video sebelumnya saya udah berbagi kepada sahabat bagaimana cara mudah untuk berbudidaya beringin dolar ya sahabat ya. Nah, ini di sini beringin dolar yang waktu itu saya setek, terus sekarang sudah tumbuh dengan posisi batang lurus seperti ini sahabat ya. Beringin dolar itu sangat mudah sahabat untuk di stek juga. Ini tumbuh bagus, subur. Di video-video sebelumnya saya udah share ke sahabat bagaimana cara memperbanyak beringin dolar sahabat ya. Di situ di link video saya udah tersedia, silahkan dicek. Nah, di sini saya bakalan bonsai beringin dolar ini akan saya jadikan bonsai dengan melihat tekstur atau batang dari beringin dolar ini kan tinggi sahabat ya. Nanti saya akan coba untuk membentuknya supaya nanti beringin dolar ini bagus sahabat ya, terlihat tidak tinggi seperti ini. Ini batangnya udah keras. Ini kayaknya udah gede, udah keras juga. Nah, di sini saya akan mengasih kawat sahabat ya, membentuk bonsai beringin dolar ini sejak usia kecil sahabat ya, biar nanti pas dia udah besar dia udah mempunyai karakter batang yang bagus sahabat ya. Nah, ini kawat-kawatnya seperti biasa sahabat ya, kita sesuaikan dengan apa, dengan besarnya batang. Ini saya menggunakan kawat nomor 5 sahabat ya. Kalau misalkan nomor 4 kayaknya ini kurang bagus, kurang kuat untuk melengkungkan bakalan bonsai beringin dolar yang batangnya hampir sebesar jari sahabat ya. Nah, sebelum itu kita arahkan dulu batang-batangnya sahabat ya, biar memudahkan nanti pas waktu penekukan juga kita pelan-pelan kita goyang-goyangkan. Di sini saya masih belajar akan membentuk bonsai beringin dolar ini sahabat ya. Kita tujuskan saja apa sih, tusukan ke apa sih, ke ini kita bentuk. Ini saya akan bungkus dulu sama plastik sahabat ya. Nah, ini bagusnya batang yang seperti ini kita apain sahabat ya, nanti kita lihat bagaimana bentuk dari bakalan bonsai beringin dolar ini sahabat ya. Nah, ini hasil stekan sahabat, bagus, tumbuh dengan subur. Kita cukup segini dulu aja, kita lakukan pelan-pelan sahabat, kita lakukan pelan-pelan. Nah, seperti ini biar nanti dia mempunyai karakter batang yang bagus sahabat ya. Kita lakukan pelan-pelan. Jangan dulu dipotong sahabat ya, jangan dulu dipotong. Tarik nafas. Karakternya seperti ini udah bagus sahabat ya. Cukuplah segini, jangan terlalu ekstrim. Nah, ini buat dibuat ke atas sahabat ya, buat mahkotanya nanti. Kita bentuk dulu aja. Udah bagus. Nah sahabat, gerak dasarnya seperti ini bonsai beringin dolar hasil dari apa, dari stek batang sahabat ya, dari stek batang.
seperti ini, saya liukan nggak terlalu ekstrim. Nanti ini nanti akan saya potong, sahabat ya, nanti akan saya potong biar nanti ada pertumbuhan dari sini, akan saya potong. Nah ini kan ranting-ranting kecil, ini perlu diarahkan juga sahabat ya. Kita usahakan pakai kawat, disesuaikan dengan besar dari batang tersebut sahabat ya. Nah ini nomor 3, kita gunakan kawat nomor 3 sahabat ya, untuk membentuk perantingan yang ininya seperti ini. Kita gunakan kawat nomor 3, kita hindari calon-calon tumbuhnya sahabat ya. Ini kita hindari. Nah ini ada yang mau tumbuh, kita hindari biarin dulu, nanti kita bentuk setelah dikawat sahabat ya. Ini yang ini kita kesinikan, pelan-pelan, harus dengan perasaan sahabat ya, biar nanti, nah ini ada yang udah tumbuh juga, kita hindari biar nanti dia menghasilkan tunas atau bakalan yang mau tumbuh sahabat ya. Kita arahkan ke bawah sahabat ya, kita arahkan ke bawah, terus kita tarik ke atas seperti ini sahabat. Kita arahkan ke bawah, saya juga masih belajar, terus melihat para senior yang suka bikin bonsai sahabat ya. Ini kita arahkan ke sebelah sini sahabat. Arahkan. Ini kita arahkan ke sebelah sini. Nah ini dari samping kiri kanan percabangannya sudah ada sahabat ya. Ini juga harus dua, kawatin. Ini ke sini yang satunya. Nanti ini kalau udah rimbun bagus sahabat. Kalau udah rimbun pasti akan bagus. Jadi dulu sekarang tinggal yang sebelah sini. Cukup mudah sih kalau kita misalkan melihat terus menyaksikan sahabat-sahabat yang biasa membuat bonsai, lalu kita praktek, itu bisa sahabat ya, minimal teknik dari pembuatan bonsai itu sendiri kita kuasai sahabat ya, dari mulai pelepukan batang, terus lakukan ranting-rantingnya, terus cara mengawatannya juga kita harus perhatiin sahabat ya, kita harus perhatiin. Lama kelamaan juga dengan ada bahan terus kita belajar, insya Allah hasilnya nanti terlihat sahabat ya, bisa lah insya Allah. Kita arahkan ke sebelah sini sahabat ya, kita arahkan ke bawah dulu, kita tarik, cuma nggak terlalu, jangan terlalu ekstrim, dan masih kecil sahabat ya, nanti percabangan ini bisa ke sini membentuk karakter yang bagus sahabat ya. Kita kawatin dari sini. Nanti tunggu dia sekitar 3 bulan baru kita lepas kawatnya sahabat ya. Kalau misalkan udah terlihat si kawat ini udah mau, dia nggak mau bakalan kembali lagi, baru kita lepas kawat tersebut sahabat ya. Nanti kita lihat. Nah ini saya arahkan ke sebelah sini sahabat ya.
kan sebelah sini. Ini agak ke sebelah sini sahabatnya. Ini, nah seperti ini masih belum di apa dikasih pot sama saya, biarin dulu. Nanti kalau misalkan udah bagus, ini nanti akan saya kasih pot. Nah ini dari gerak dasarnya udah saya buat sahabat. Ini seharusnya nih di cabang ini nanti kita akan pelihara dulu biar gede, nanti biar mengisi ruangan yang ada di sebelah sini sahabat ya. Kalau yang ini kan udah ada, nanti kalau buat mengisi ruangan yang di sebelah sini ini nunggu gede, nanti kita kasih kawat lagi. Ini untuk mengisi yang di depan. Terus ini nanti rencananya akan ditarik sama saya ke atas sahabat ya, buat bikin mahkotanya ini sampai ke atas. Tapi ini ada kawatnya terlalu gede, tadi terlalu kepanjangan. Nanti kalau misalkan ini udah ngebentuk ini, nanti akan saya buat, akan saya ke ataskan si apa si ringin dolar ini untuk jadikan mahkota ke atas sahabat ya. Ini dari hasil wiring yang saya lakukan sahabat ya. Ini bahasa bakalan bonsai beringin dolar sahabat ya, hasil dari budidaya sendiri ini sahabat ya, hasil dari stek yang di video-video saya sebelumnya udah di-share ke sahabat bagaimana cara untuk membudidayakan beringin dolar sahabat ya. Ini saya melakukannya, ini tumbuh sahabat dengan bagus. Nah, ini adalah hasil dari gerak dasar beringin dolar sahabat ya. Nah ini sahabat, seperti ini hasilnya, hasil dari beringin dolar yang saya stake sahabat ya. Saya di sini apa membuat gerak dasar sejak usia dini sahabat ya, sejak kecil, dari nanti kalau misalkan dia besar, batang ini sudah gerak dasarnya sudah ada sahabat ya, sudah bagus. Terima kasih banyak sahabat sudah menyaksikan video-video dari AKH Channel. Yang baru bergabung atau menemukan channel AKH Channel, jangan lupa sahabat di like, di share, di komen, dan di subscribe juga. Saya di sini cuma berbagi, terus buat sahabat semua, masih banyak di luar sana yang senior, yang udah membuat bonsai bertahun-tahun, terus sudah hasilnya juga sudah banyak menghasilkan juara-juara sahabat ya. Saya di sini cuma belajar melihat dari beliau-beliau yang sudah senior, dan saya mempraktekannya dan berbagi kepada sahabat. Mudah-mudahan yang saya lakukan ini bisa dilakukan juga sama sahabat semua. Terima kasih banyak sahabat. Saya ucapkan semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.